Pada hari ini kita tumpukan pada pusat hiburan yang kita anggap sebagai high profile lah. Maksudnya yang tahap tinggi lah maksudnya. Dan hari ini kita buat pemeriksaan di sekitar yang tuan-tuan tengok pada hari ini, dan kita dapati ada kesalahan-kesalahan yang kita kesan lah. Yang pertama, kesalahan di bawah Akta Immigration. Kita dah buat pemeriksaan, Immigration dah buat pemeriksaan lebih kurang dalam 25 orang eh. Dan didapati 3 yang ni lah, yang dua overstay ya? Two overstay dan yang dua lagi tiada dokumen lah, kita ada pasport lah. Itu kita minta Jim ambil tindakan. Dan di bawah ni Akta Syariah 1957, dan yang lain tu kita charge dia di bawah ni lah, notis penjubahatan ni ya. Ha, maknanya dia kena hadir counseling. Bilangan lebih kurang berapa? 7 orang. Dan apa istimewa kelab ini adalah tak boleh walk in. Tuan-tuan kena buat booking bilik dan nyatakan bilik, nombor bilik, baru tuan-tuan boleh naiklah ke atas. Kalau secara walk in memang tak dibenarkan. Bilik yang paling mahal yang tuan-tuan tengok tadi lebih kurang dalam sekitar 10 hingga 15 ribu lah. Itu bilik yang just booking biliknya, tak termasuk makanan dan juga lain-lain. Dan ada juga yang lebih kurang dalam 2,000 hingga 3,000 bilik lah. Dia punya kos. Dan yang lain-lain tu kita juga akan membuat pemeriksaan ni secara berterusan. Maksudnya kita ada lebih kurang dalam 672 pusat hiburan yang berlesen, dan kita target kita dapat pemeriksaan sebulan.